satu salah guna kebebasan untuk bersuara. Freedom of speech must come with responsibility. Kerajaan Pakatan Rakyat di negeri Selangor sangat menghormati wanita. Tengok 40% exco kita golongan wanita. Dan ini satu cabaran dan satu ancaman yang sangat besar bagi kaum wanita. It is an extremely degrading statement to say to an electorate. So kita berharaplah Home Minister kita Dato' Hishamuddin akan mengambil tindakan yang tegas kalau dia betul-betul percaya bahawa keselamatan wanita di negara kita harus dijaga. Itu saja.